Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni saya nak pi servis kereta saya dekat Honda Formula Venture Bagan. Jadi pada masa yang sama kita nak pi tengok sekali BRV facelift yang baru dilancarkan pada bulan Jun 2020 ni. Jom kita pi tengok apa perbezaan BRV facelift dengan BRV yang dah ada sebelum ni, ya. Jom. Okey, sekarang kita dah sampai kat Honda Formula Venture di Bagan lah, Pulau Pinang. Jadi sekarang ni kalau tengok depan saya ni adalah Honda BRV facelift yang baru lah, baru dilancarkan. Untuk makluman semua, BRV dilancarkan di Malaysia pada Januari 2017. So dah 3 tahun dah lah, 2020 baru Honda lancarkan versi facelift untuk BRV ni. Dia didatangkan dengan dua varian, satu standard dan satu lagi full spec lah, full accessory semua. So kalau tengok kat depan ni adalah BRV yang baru lah, BRV facelift. Jadi ada banyak lah juga kita tengok perbezaan luaran dia. Dalaman kita tak pasti, kita tengok dulu. So kita tengok go through dekat luar dulu, saya nampak adalah sedikit perbezaan lah, ya? BRV ni compare dengan BRV yang lama. Okay, kalau tengok depan, sisi belakang ni pun nampak ada perbezaan sikit lah. Belakang dia ada perbezaan sikit. Okey, BRV yang dilancarkan facelift ni masih lagi mengekalkan 7-seater. Kenapa saya kata mengekalkan 7-seater? Sebab BRV yang lama sebelum ni 7-seater juga. Kalau tengok BRV di Thailand, dia buat 5-seater. Jadi tak samalah, Honda dia keluar ikut negara masing-masing berlainan. Kalau kat Malaysia, 7-seater BRV. Jadi untuk facelift ni dekat Malaysia masih lagi 7-seater, ya. Dan sisi 1.5 masih lagi sama. Okey, kita tengok apa yang best pasal BRV ni, apa beza dia. Pertama sekali tengok bumper depan. Bumper depan BRV facelift ni berbeza. Kalau tengok cover untuk fog lamp dia pun dah tak bulat lah, ada bentuk bersegi sikit. Kemudian bumper dia ada dual tone, ada warna hitam sikit, highlight sikit. Kemudian dia buat design sporty sikit ke kanan bumper dia tu. Dan kalau perasan lah, kalau tengok grill lah, grill dia pun berubah. Dekat bawah Honda tu, chrome tu dia ada buat dua layer. Kalau BRV lama satu layer je. Lampu masih lagi sama, bentuk sama, pakai halogen pun masih lagi sama. Ya, untuk depan ya, nampak lebih garang dan sporty untuk facelift. Kemudian juga kita tengok dekat bahagian bumper belakang pula. Bumper belakang pun sama juga, nampak garang juga. Kalau tengok light reflector, kalau BRV yang lama dia letak kat bawah. Untuk facelift BRV baru ni, light reflector dia letak kat kiri dan kanan bumper. So nampak lagi sporty lah. Nampak lagi garang bumper dia ni, ya, berbanding dengan BRV yang lama. Lampu masih lagi sama, bentuk lampu, jenis lampu masih lagi sama. Kemudian wiper di belakang masih lagi kedudukan sama. Kalau full spec ada reverse camera. Okey. Penambahan untuk BRV facelift ada shark fin. Kalau sebelum ni BRV lama dia pakai antena, kali ni dia pakai shark fin. Kira ikutlah teknologi design yang semasa ni lah, design terkini ni. Kemudian kita tengok daripada tepi pula, daripada sisi pula, apa perubahan dia. Kalau tengok tak ada perubahan lah, sama design, sama semua sama lah. Bentuk lekuk-lekuk pun semua sama dengan BRV yang lama, tak ada beza. Beza dah cuma spoke rim saja. Spoke rim masih lagi 2 ton tapi design berbeza. Size masih lagi sama. Size masih lagi lama sama. 2 ton tapi bentuk berbeza sikit. Kalau dengan BRV lama dia bentuk macam kipas pusing kan, ini dia bentuk macam sporty sikit lah. Okey, kita tengok kat dalam. Dekat dalam untuk BRV facelift ni, leather seat full spec dia buat dua color, merah hitam. Kalau sebelum ni full leather seat black. Kemudian ada pedal shift. Kat steering ni dia buat pedal shift. Yang tu saja, nyaling semua sama. Monitor, dashboard semua sama. Audio semua sama kalau full spec. Dapat audio system semua sama. Lagi itu aje lah beza. Okey,
So mesti yang pun yang tengok video ni tertanya-tanya kan, berapa harga BRV facelift ni yang baru dilancarkan Jun 2020 ni? Okey. Untuk variant 1.5e, harga dia retail price without insurance RM86,726. Kalau variant jenis 1.5V ni full spec, dapat semua aksesori, sport rim semua, harga dia retail price without insurance RM93,420. Yang ni dah deduct insurans yang kerajaan masukkan dah. Dah potong dah. So ni harga dia. Okey. Sebenarnya harga dia agak, kalau bagi pandangan saya lah, harga dia agak mahal sikit lah berbanding BRV yang saya beli tahun lepas. Saya beli tahun lepas RM89,000 sahaja full spec. Okey. Memang kita dah tahu dah, tahun ni memang harga kereta naik. Okey. Tapi disebabkan pemasuhan cukai oleh kerajaan tu, satu cukai tu, jadi harga dia turun sikit lah. Tapi turun pun, kalau nak compare dengan BRV tahun lepas, siapa yang beli tahun lepas, still mahal lagi lah. Mahal dalam RM2,000 lebih lah macam tu. Okay. Itu harga. Color. So, untuk BRV yang facelift ni, dia tambah satu color je. Marina Purple. Purple Pearl. Oh, nak sebut pun susah ni. Ni warna purple pearl. Sebelum ni tak ada. Kalau yang lama tak ada. Yang lama hanya ada orchid pearl white, ada silver metallic, modern steel metallic dengan passion red pearl sahaja. Tapi untuk facelift ni, dia datang dengan satu color tambahan, marine purple pearl. Yang lain semua sama. Saya tengok spek dia semua sama, tak ada perubahan apa. Semua sama. Okey. Okey, terima kasih banyak kerana menonton. So setakat ni sajalah info yang saya dapat. Yang saya dapat berikan. Sebenarnya tak banyak perubahan pada BRV facelift ni. Jadi orang pun tak expect banyak lah. Okey. Apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum.